Ya guys, kita klintong-klintong malam pakai Honda Jazz 2005 apa 6 ini? Papat 2004 ya. Ini dari Boyolali masuk Singkil atau Telatar, saya enggak tahu. Kayaknya Singkil, lingkar utara Boyolali. Ini kita dari arah timur, dari arah Telatar menuju ke Singkil ya. Daripada turu sore atau tidur sore, kita klintong-klintong cari udara ya, udara yang fresh, segar ya, meskipun ini udara atau cuaca cukup ekstrim dinginnya. Saya kemul sarung, pakai selimut sarung ya. Ini simpang Solidaritas Bundaran, air minum Tirta Ampera Boyolali mas ya. Perumda air minum Tirta Ampera Boyolali. Nah, di Bundaran Solidaritas. Ya nah, ini yang kanan, kanan kamera itu yang dari Semarang ya. Kita menuju ke selatan. Dan di jembatan ini baunya sangat menyengat ya. Bau busuk tai ayam. Karena limbah dari peternakan ayam dibuang ke sungai, kali. Kali itu tanda silang X, kali. Salah, yang salah kan disilang X, kali. Ora bener. Nah, sebentar lagi kita sampailah di jalan utama ya, jalan tengah kota ini. Ini kalau ke kanan nanti sampai di simpang 5. Kita lurus saja, kita mau menuju ke Ponggok mas ya, home base kami, shop kami. Dulu mamat. Elektrik common rail ya, kita lurus saja nanti kita ini kita lewatnya di jalan pintas, tepatnya di timur kabupaten Boyolali. Jalannya nggak terlalu lebar. Ini cuma jalan pintas atau sidatan. Dengar suara jangkrik, mengengkrik. Tawalang kecek.
ini sudah sampai di Kampung Wonosari, Dukuh Wonosari, Boyolali. Ini di timur, tepatnya di timur Kabupaten Pemda Boyolali. Jalanan lintong-lintong. Nah, ada petunjuk arah. Klaten ambil kiri, Yogyakarta ambil kiri, kantor Pemkab Boyolali ambil kanan, Semarang juga kanan. Berhubung kita mau pulang ke workshop kami, yakni di Ponggok, kita ambil ke arah Klaten atau kita ambil arah kiri, belok kiri. Ini menuju ke arah timur. Sini masuknya Mojosongo ya. Cukup lenggang, nggak padat trafiknya. Mungkin karena sudah malam. Truk-truk pun juga sepi, belum jumpa truk dam ya. Biasanya truk material, nah itu pasir ataupun batu split. Sama sekali belum ketemu atau belum sama sekali papasan. Nah, sampai di depan rumah sakit Islam Boyolali Songo. Lagi kita sampai pertigaan Mojosongo. Bila mana kita lurus ke timur itu di wilayah Butuh. Kita ambil ke arah kanan Jatinom, Klaten. Tugu Kris Simpang 3 Mojosongo. Kita di low grid atau grid masih masuk Boyolali. Ntar lagi kita melewati jembatan low grid cepat. Kemiri. Ini biasanya kalau siang sweeping polisi di sini, tikungan, tahu-tahu ada polisi.
Gerit Spet Kemiri lurahannya. Masuk Kabupaten Boyolali. Ternyata ini sih mlebu Kecamatan Mojosongo toh. Mojosongo itu kecamatan ya, luas. Lagi kita sampai di lapangan Juruk Dawar. Nah itu tadi ya. Nah ini Dawar, Desa Dawar. Kanan tembusnya ngangkruk, kita ambil yang kiri pertigaan Dawar. Dari arah selatan menuju ke timur dari pertigaan Dawar. Dulu di kiri jalan sini banyak kebo bule ya, masihkah sekarang? Bisa ya? Sudah dibangun kan? Oh, dulunya di sini ya. Kebo bule punya Kasunanan Surakarta Adiningrat. Kebo albino ya, kerbau albino, kebo bule yang merah-merah itu ya, kulitnya merah keputihan atau putih kemerahan. Merah albino pokoknya. Blun Blundu Bule. Sampai pertigaan Dawar yang lurus ke timur tadi, masuk Nepen Lebak, terus Kampung Lele. Saya akan ambil arah ke selatan atau belok kanan. Lagi kita ya, ini udah sampai di pom Miliran, masih Kecamatan Mojosongo Boyolali. Kalau mau masuk pom saya skip ya, nanti petugas SPBU ndak ngamuk. Lanjut lagi, nah, telah isi BBM ke bensin talit ya. Kiri bre. Keluar dari pom Miliran. Karena kita akan melewati jembatan perbatasan Kabupaten
Klimaten dan Boyolali ya. Nah ini jembatannya. Ya, jembatan ini. Jadi yang di belakang atau utara itu Kabupaten Boyolali. Ini kita sudah menapakkan ban di Kabupaten Klaten. Nah, telah melewati jembatan. Maksudnya Tulung. Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Soropaten kalau nggak salah. Oh, naik nanti. Lempatan Tulung. Nah, ini Pasar Gengging. Pasar Gengging. Sampai depan Toramil Gengging. Ini pasarnya belum buka. Biasanya kalau jam 2 ya. Ringgring kita ambil arah kiri. Kene iki jenenge ngendi aku lali? Saluan. Hah? Saluan. Saluan oh iya. Saluan. Saluan. Kampung Saluan. Masih masuk Kecamatan Tulung ini. Saluan. Paten ngalas oh ngalas sik lagi paten apa ngalas sagi oh sagi ngalas sagi ngalas sagi paten tah lewat jalan yang sepi aja biar sahdu. Siapa tahu nanti ada Mbak Kunti lewat terekam di kamera. Aha. Hai, gitu kan imut lucu, jangan takut. Loh, langsung masuk desa Cokro. Kok gapura ini Cokro wis ning kulon kono mau? Bukan main Cokro. Di sini. Kelurahan. Kelurahane melu Cokro to memang ngalas lagi.
Lah sing jenenge daleman iki ndi? Daleman iki kelurahane sing Tuban kuwi. Heeh. Terus Cakro Kembang. Terus Pecinan. Loji. Lho. Pecinan ke ora melu cokro malah melu anu. Daleman. Daleman. Sing Padan ngono. Padan daleman. Padan melu daleman ya. Ya, ini di kampung mana? Dukuh Ngalian. Dukuhnya pernah pindah mungkin ya. Sagi. Padan. Hah? Apa ya? Kopi ya? Kopi hangat toh. Kita berhenti dulu di buat cari minuman wedangan mana? Teh hangat di Dukuh Padan, Desa Daleman, Klaten. Kita lanjutkan lagi sampai ke Ponggok Mangga. Rontel nak rasane cempreng. Sampai di Padan, di kanan jalan garasinya Bintang Jaya. Ya ora dadi-dadi iki dopone ngene sapa to iki? DPR. DPR. Resto depan sih. Ah, lagi petuk dam. Batu ya. Lagi kita sampai di Cokro. Kanan jalannya juga garasinya biji ya. Jadi dari Padan tadi ada, di sini ada, terus habis pom atau SPBU Cokro workshop. Ini juga bengkel enak kan? Workshop ya, workshopnya biji. Untuk garasi yang tadi. Nah, ini jalan
jalanin workshopnya Bintang Jaya. Sampailah kita di pertigaan. Kita lurus saja. Nah, ini di depan persis tepat gerbang masuk ke Pasar Cokro Kembang. Dulunya pabrik gula ya. Aku mau nak kon nyebut ke tinggalan londong sing gawe mbahku. Enggak ya, leluhur ya dhewe. Ya. Ini tadi pertigaan kita ambil kanan. Kalau lurus itu kita ke pabrik Aqua. Mata air Sigedang Klaten. Kalau ini mata airnya gerbangnya tadi ya, di kanan jalan itu Umbul Sigedang yang diambil airnya buat produksi Aqua. Nah, itu pabriknya di kanan jalan. Tepatnya dari pasar tadi lurus ke timur. Kalau ini jembatan Kali Busur. Ini yang timur Banyu Gemblinding. Untuk yang barat atau sisi kanan River Moon Taping ya. Ini parkirnya River Moon, ini ke kanan atau ke arah barat. Nah, kita sampai di barat SMA Negeri Polanarjo. Pertigaan Karang lo. Ini lurus tuh Stadion Karang lo bersinar. Lapangan sepak bola ya. Ini stadion standar internasional ini. Ya, di depan ada perempatan. Bila mana ambil arah kiri itu bisa ke Koito, Koito Resto. Ini ke kanan bisa ke Umbul Sari, Umbul Sigedang sama Kapilaler. Nah, ini kita sudah masuk Gapura Ponggok. Ini untuk kanan jalan kas atau bengkok salah kas lurah ya, bengkok desa. Kalau yang kiri ini punya Anjat sama kecamatannya Polanarjo. Dan kanan jalan adalah wisata Soko Alas. Soko Alas, Soko Cagak, Cagak ing Alas. Alasnya terus di mana ya? Apa di teleportasi? Ya, sampailah kita ke workshop kami yang di bengkel mobil Surajo. Ada di kiri jalan. Tekan loh saya. Perjalanan singkat ini semoga menghibur. Salam sukses untuk lovers. Sampai jumpa lagi.